Stele 1. Stele 2. Stele 3. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Nurul Mu'afiqah. Video kali ini saya akan membuat tutorial hijab, dan tutorial hijab kali ini aku menggunakan hijab Paris jadul. Nah, teman-teman mungkin bisa pakai hijab segi empat apa aja, apalagi kalau misalnya teman-teman pakai hijab segi empat motif, tentunya cocok banget. Nah, mungkin teman-teman sudah lihat 3 model atau 3 style yang ada di thumbnail. Sebelum aku lanjut, teman-teman bisa subscribe dulu yang belum subscribe. Nah, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke tutorialnya. Pertama, bentuk hijabnya seperti ini dulu. Panjang sisinya sama. Gabungkan kedua sisi depan ini. Lalu ambil ring hijab dan masukkan gulungan hijab tersebut. Tinggal tarik aja ke atas seperti ini. Kalau sudah, pisahkan kedua sisi yang telah digulungin tadi. Tarik lagi ke atas. Bagian sisi kiri arahkan ke belakang. Untuk sisi kanan ini buka dan lebar-lebarin. Sampai berbentuk seperti ini ya. Arahkan ke samping kedua ujungnya. Lalu jarum pentulin sisi kirinya. Begitupun bagian kanannya. Gunakan jarum pentul kecil aja agar tidak kelihatan. Tutupi jarum pentul tersebut menggunakan bagian ini. Kalau sudah, tinggal rapi-rapikan aja. Nah, ini dia hasil stele yang pertama. Bagian ujung bawahnya seperti ini. Tampak depannya seperti ini. Tampak belakangnya seperti ini. Tampak samping dulu. Barulah hasil tampak belakangnya seperti ini. Seperti ini dulu hijabnya. Panjang sisi depannya juga sama. Bagian belakang angkat ke atas kepala. Nah, kalau sudah seperti ini, ambil bagian sisi kirinya, lalu arahkan ke samping sini. Di bagian belakang sisi yang kanannya, arahkan ke bagian cipot. Jadi kalian sebelumnya harus gunakan ciput untuk tutorial kedua ini. Nah, kalau sudah begini kalian tinggal jarum pentulin aja. Bagian belakang ini turunkan lagi ke bawah. Lanjut rapi-rapikan aja. Terutama bagian samping ini harus dirapikan ya. Nah, ini dia hasilnya stele 1, jadi bisa 2 stele ya. Stele 2-nya tinggal arahkan bagian di bawah ini ke samping kiri. Rapikan lalu jarum pentulin. Untuk mempercantik lagi, tinggal tambahkan bros di bagian samping sini. Nah, jadinya manis kan modelnya? Tampak sampingnya seperti ini. Untuk brosnya kalian juga bisa taruh di sini atau bagian sini. Oke, jadi ini stele 2-nya. Tampak belakangnya seperti ini. Dan ini dia hasilnya tutorial kedua. Lalu
Lanjut tutorial ketiga. Panjang sisi depan tetap sama. Bagian sisi kanan arahkan ke belakang terlebih dahulu. Sedangkan sisi kirinya arahkan ke kanan. Rapikan seperti ini ya, agar bagus. Jangan lupa di jarum pentulit, agar tidak lepas. Gunakan jarum pentul kecil aja. Bagian yang dikebelakangin tadi arahkan lagi ke depan. Masukkan sisi kanan ini ke dalam sini. Tarik dari bawah ujung kanan yang sudah ke dalam perantara ini. Nah, seperti ini jadinya. Ambil lagi sisi yang udah dimasukin tadi arahkan ke samping. Perhatikan cara aku bagian ini. Nah, lakukan secara bersamaan agar hasilnya rapi seperti ini. Jadinya bagian depan ada tali seperti ini. Jangan lupa bagian ini di jarum pentulin. Tambahkan bros untuk mempercantik model hijabnya. Hasil tampak belakangnya seperti ini. Dan ini dia hasil tutorial ketiganya. Gimana? Sangat cantik dan simple bukan? Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah menonton video ini sampai habis. Nah, gimana nih hasil tutorial dari 3 tutorial yang aku berikan? Gimana? Semoga bermanfaat buat teman-teman yang ingin belajar tutorial hijab. Oke, nah buat teman-teman yang udah menonton video ini sampai habis, jangan lupa subscribe dulu, like, comment, share video ini ya. Dan kira-kira nantinya aku buat tutorial hijab apa lagi nih guys?